Beginilah suasana kediaman Pak Soleh yang sudah menginjak usia 71 tahun di Dusun Cisepan, Desa Sindulang, Kecamatan Cimanggung, Sumedang. Di rumah tidak layak huni yang hanya berukuran 4 kali 6 ini, ia tinggal bersama anak menantu dan cucunya yang baru berusia 3 tahun. Untuk menyambung hidup, Soleh terpaksa berjualan sapu lidi keliling kampung sudah hampir 20 tahun, sejauh 25 km setiap harinya, berangkat dari jam 4 subuh dan pulang pukul 1 siang dirinya terpaksa berjualan walaupun menyandang disabilitas tunanetra dan tunarungu karena anaknya yang besar bernama Kandi usia 40 tahun mengalami stroke sudah hampir lima tahun lebih dalam sehari dirinya membawa 20 hingga 10 sapu lidi yang ia jual hanya rp rupiah ke kios-kios terdekat wakil bupati Sumedang Erwan Setiawan yang menyambangi kediaman Soleh langsung memberikan bantuan dan akan membawa anaknya ke RSUD Sumedang untuk dirawat. Selain itu juga akan membangun rumah layak huni untuk soleh dan keluarga, serta menjamin pendidikan cucunya hingga jenjang SMA. Saya akan jamin kehidupan Abah Oleh beserta keluarga ke depan. Amin. Amin. Saya akan santuni terus, baik itu untuk makannya, pendidikan cucunya, dan juga uh, rumahnya akan segera kita uh, rehab uh, melalui rutilahu ya program rutilahu ya secepatnya jangan dibiarkan jangan sampai sudah ambruk baru rame lagi viral lagi jadi sebelum kejadian itu bertambah parah ya kita harus segera antisipasi.